Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya rasula ba'da. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر wa tu'minuna billah. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa Pan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menikmati indahnya bulan Ramadan. Pemirsa Pan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surah Ali Imran ayat 110 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah." Subhanallahu azim. Kuntum khaira ummatin. Kamu umat Islam adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia, yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian mengerjakan yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan menjauhi perbuatan yang munkar. Wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Pan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ada orang yang melaksanakan perbuatan ma'ruf seperti melaksanakan ibadah sholat, puasa, berdakwah dan lain-lain, kita bisa sebut mereka sebagai orang yang baik. Karena apa? Karena mereka ta'muruna bil ma'ruf, melakukan perbuatan yang ma'ruf. Juga apabila ada orang yang menjauhi perbuatan yang mungkar, watanhauna 'anil munkar, seperti menjauhi maksiat, menjauhi zina, menjauhi riba dan menjauhi korupsi, itu bisa kita sebut sebagai orang yang baik. Kenapa? Karena mereka menjauhi perbuatan yang munkar. Watanhauna 'anil munkar. Pemirsa Pan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata masih ada orang yang lebih baik daripada orang yang melaksanakan perbuatan ma'ruf dan menjauhi perbuatan mungkar tersebut. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang sama-sama melaksanakan perbuatan yang ma'ruf dan menjauhi perbuatan yang mungkar, tetapi mereka melakukan itu semua bukan hanya untuk diri mereka sendiri. Mereka mengajak orang lain juga. Mereka tidak hanya melaksanakan perbuatan ma'ruf dan menjauhi perbuatan mungkar hanya untuk dirinya sendiri, mereka juga mengajak orang lain untuk berbuat hal yang serupa. Mereka mengajak orang untuk berbuat yang ma'ruf dan menjauhi yang mungkar. Itu adalah orang yang paling baik. Kenapa? Karena mereka menyempurnakan untuk dirinya sendiri dan menyempurnakan orang lain. Baiklah, pemirsa Pan TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau umat Islam ini ingin menjadi umat yang terbaik, khairu ummatin, maka umat Islam harus menerapkan aturan Allah, mengerjakan perbuatan Allah dan menjauhi larangan Allah, agar menjadi umat yang terbaik, baik itu dalam lingkup pribadi, masyarakat
maupun negara. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.